Tolong jangan sembarangan. Sedih. Sama semua ini. Seru ya. Pang. Gelora cinta berseri, penuh pesona, hayalkan sang imaji. Hey geng, hari ini welcome back guys. Guys, aku kenapa begini karena di dalam ada orang yang lebih luar biasa lagi daripada aku, gerakannya lebih banyak lagi ya. Jadi hari ini aku lagi salah satu kegiatan aku dan abang itu adalah sama aku dong, sama mbaknya. Ah, tangannya mbaknya, Mbak Prilly. Jadi aku lagi pegang salah satu penyanyi baru namanya Aldif. Kita tuh aku sama Prilly ngurusin dari video klip pertama, kedua, ketiga dan keempat ya. Sekarang ini antara tiga dan empat gitu. Dan seterusnya. Amin. Dan seterusnya gitu. Dan hari ini syutingnya tuh 3 hari untuk 2 video klip. Wow. Mantap. Mantap nyari bajunya. Pak. Jadi syutingnya itu benar-benar yang hari ini tuh temanya apa, judulnya tuh kayak pokoknya religi. Jadi ada pemainnya juga, ada nanti yang kenalin ada siapa aja di dalam. Dan akhirnya kita di syutingnya di rumah Aldif karena memang scene-nya scene rumah gitu. Tapi habis dari sini nanti kita akan pindah step ke studio Persari. Selamat datang di rumahnya Prilly. Wow. Ini ada Anyong. Jadi pemainnya Ica, terus ada suaminya Ica juga. Amin. Apa? Amin. 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 Dan ada Mora. Ada Kak Ilham juga. Tuh, kita timnya rame. Jadi di sini lagi ada yang mesra banget. Pak. Tolong jangan sembarangan. Eh, gaya banget lo. Kan saya ketuanya. Kebalik, Bang. Oke, sekarang saya lagi ada YouTube-nya di Ardiansyah Family. Ardiansyah Family. Kita sekarang hari ini lagi bikin video klip. Sutradaranya Mary. Bosnya Ferry. Apa lagi sih? Pak. Kameramen Ferry. Alat Ferry. Semua dia. Editing Ferry. Kalau bapak? Kostum dia semua. Kalau bapak? Saya gulung kabel. Saya baru saya yang gulung. Bapak bukan yang makeup, Pak? Bukan. Rambut? Saya asisten dong. Ya, hari ini kita syuting untuk single Religi. Lagunya Aldif. Ini kita syuting. Talentnya ini Gary Iskak. Ini kita bisa ngelihat penampilannya sangat maco banget. Wow. Dibilang maco kok jalannya gitu. Bro. Kalau maco tuh harus ditaki. Kok udah ngomong tadi? Ayo. Kenapa ya? Main maco. Maco make up. Ceritain dong, awal dulu tuh udah kenal tuh udah berapa lama, terus pas di mana, lagi syuting apa, atau ketemu di pengkolan mana? Jadi kenal Gary itu sebenarnya udah lama, dan kita itu memang lumayan baik kenalnya, namun selanjutnya akan dijelaskan oleh Gary. Jadi gini, waktu itu kita syuting bareng segala macam film. Sebelum syuting itu karena udah pernah nongkrong bareng segala macam. Nah, sebelumnya coba jelasin. Ya, juga sih. Jadi kita dulu rekan seperjuangan, senasib sepenanggungan, dan alhamdulillah kita dipertemukan di tempat yang sangat mulia, itu di Masjid Pondok Indah. Wow. Masya Allah ya. Itu malam tahun baru tahun berapa tuh, Ger? 2 tahun yang lalu kita ketemu di Masjid Pondok Indah malam tahun baruan. Kita itikaf di sana ya. Betul sekali. Dan gua kenalin lo Gary pakai gamis putih. Jadi perubahannya sangat luar biasa dari Gary ya. Ini saya sendiri malu gitu loh, kok gua belum bisa seperti Gary gitu, bisa hijrah to the max gitu loh. Nah, tapi ini alhamdulillah dia mau berbagi kisahnya juga pada kita semua. Dan di video klip yang sekarang ini menceritakan benar-benar sosok yang hijrah. Kalau ada tongkat cewek semua. Cewek semua kata Nanda, ada jepingan cewek. Pakai syal. Itu muat tapi, Mas. Enggak, kan cuma di luar. Asalnya kan.
Kalau yang kamu badannya tuh jadiin dong, perutnya jangan begitu. Siapa? Mas Giri tuh jadi tuh badannya. Berapa? Coba kesampingnya, kesamping masing-masing. Yang satu 2 bulan, jangan ditahan, kamu suka begitu, lepaskan. Aku lu kayak gini. Bisa banget. Ih, lu gak percaya. Jadi, benar-benar hari ini syuting bareng sama Mas Giri Skak sama Dica. Dan panjang syuting, panjang take. Ketawa. Gak kebayang ini selesainya gimana. Dan pengalaman syuting yang baru, ngurusin syuting yang baru, ketemu dengan orang yang baru. Karena memang Ferry emang, abang tuh temenan baik sama Mas Giri. Cuman aku belum pernah ketemu. Kita ikutin terus sampai nanti selesai ya. Dudukin dulu garis sini. Nah, bantalnya pindahin sini. Mantap. Udah, sekali. Ini baru masuk kicak tuh. Langsung buru-buru tuh, Mas. Udah, gua tuh tahu. Iya. Itu lu papa demo. Sepatunya proper up, sepatu. Ini Mas. Iya. Bisa nangis. Sumpah Pak, ini situ pada nangis sih Pak, ngelihatnya. Hai. Jadi kita pindah lokasi ke Persari Studio karena banyak scene di sana. Kalau tadi kan cuma di rumah aja. Di jambul lagi, wah kelar. Insya Allah aman. Insya Allah aman. Bismillahirrahmanirrahim. Action. Lagi ngapain sih kak? Aku belum tanya-tanya. Oh, aku Sisi lagi main-main sih ceritanya. Oh gitu. Gak lagi syuting, lagi main aja. Lagi nengokin yang kerja. Pakai dress, home dress. Iya, ceritanya lagi main. Terus oh lagi main, cara sehat ya. Terus ada kayak bantal-bantal gitu di perut ya kan. Ini sama semua ini. Ini asli. Jadi kamu butuh apa? Aku butuh kamu. Ucap jadi bodyguard. Tante kasih kamu. Wow. Senyum mulu. Kamu mau uang ini? Tante, itu bisa beli lelaki. Sudah mulai ini drop lah jarinya, jadi harus diinput untuk girth-nya bisa turun ya. Hai, selamat malam. Gimana rasanya? Pak. So good. It's very good. Coba-coba tot rasa kedua. Yang mana? Itu yang itu black pepper. Enak banget. Ya Allah, senangnya laku. Ya alhamdulillah beneran enak ya, guys. Habis loh. Ya ampun Siti. Enggak tapi mulutnya semua lagi. Enggak. Ya ampun. Gimana yang punya video klip ngeliat kayak gini? Yang punya lagunya sedih. Ke bawah ya? Ke bawah banget. Iya. Jadi kamu udah mulai berkaca-kaca ini. Lampu. Mana lampu? Latin. Gila urat malunya dia udah hilang padahal di sini rame loh. Terima kasih. Ulang dong keramaiannya, boleh enggak nih buat konten? Ulang. Iya. Rica, Yari. Ya. Makasih. Pak, Aldi sudah naik lagi gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk Giri dan juga Risa. Semakin iskan, semakin bahagia. Amin. Sama, terima kasih kasih kesempatan ini juga.
semuanya pekerjaan yang paling utama. Terima kasih Ayah Freddy. Terima kasih sama. Tepuk tangan dulu. Semoga Amin. Kita berharap pada saat kick off nanti launching Gary sama Iska. Gary sama Richa. Gary sama Richa berkenan hadir. Amin. Bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman media juga nanti. Mau nanya sedikit. Dari tadi pas awal syuting itu pasti pada deket apa kayak apa penonton. Jadi pengen tahu video klip ini tuh lagunya gimana menurut. Oh, terima kasih banget loh Richa. Ya pasti luar biasa keren banget. Tachi pengen juga bisa menyampaikan itu dengan 100% view. Karena memang enggak ini bagus banget ya. Yang jelas ini di dua tuh kan. Enggak, yang jelas insya Allah kita gak salah pilih talent yang bisa mewakili cerita ini. Karena benar-benar kita pertimbangkan siapa nih yang cocok untuk memerankan tokoh ini. Terima kasih. 1, 2 kartu yang ngocok siapa sih? No, dia nih. Supre. Kartunya kagak ada bagus-bagus. Ini enggak dapat. Kuning. Persaingan sengit. Berarti ini hari kuning apa angka satu? Kuning! Oke! Bunuh! It's a wrap. Tinggal harus mendangan diriku. Ayo dong, gak usah malu-malu. Galora cinta berseri, penuh pesona hayalkan sang imaji, terpancar indah manik matanya. Percikan cinta, tebarkan rasa, kasmaran dua insan bersama. Apa? Seketika adakah di baras maraku. Selesai. Sarangeo. Kita foto banyak dulu ya. Sama-sama. Gimana kesannya video klip yang sekarang? Luar biasa. Gue udah gak sabar nunggu hasilnya. Ini berkat abang. Luar biasa. Ayo, abang. Insya Allah sesuai dengan harapan. Jangan lupa dengerin lagu Jika Aku Jauh Dari Ridomu. Nanti akan rilis pada puasa, jadi kalian bisa dengerin dan nemenin hari-hari Ramadan kalian. Tanggal 5. Apa? April. Iya. Tunggu semuanya. Yay. Next time and you next thank time. You so much for getting here for everyone. Enggak apa-apa, lewat aja, lewat, boleh. Thank you for coming ya. Sorry ya. Pak. Thank you so much. And happy new year and thanks see you next everyone. Time. Bibirnya biasa aja dong. Sebentar. Apa? Kamu lucu banget. Jangan suka gitu, jangan sombong, jangan dikecil-kecilin kalau punya hidung, jangan dilebar-lebarin. Biasa aja. Bye.